masker. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai atas ceramahnya pada kesempatan siang hari ini. Ibu dan Bapak, kami informasikan demikian rangkaian acara peresmian Masjid Raya Al-Jabar, tapi masih banyak sekali nanti rangkaian acara yang lainnya, Siti ya. Ada Damai Indonesia Aku, kemudian ada Tengting Akbar II, kemudian lagi nanti ada peninjauan UMKM juga. Namun sebelumnya, untuk persiapan sholat Jumat, Ibu dan Bapak, kami persilakan nanti saya akan tanya satu persatu untuk meminimalisir berkerumun. Kami persilakan untuk tamu VIP terlebih dahulu. Kami persilakan untuk Ibu Jawa Barat, beserta Ibu Atalia, wakil Ibu Jawa Barat, beserta Ibu Nina Marina, Menteri Perdagangan, Bapak Papua Nasional, atau Ibu Nina Marina, dan persilakan kesempatan DPD RI, Bapak Agama Pusat, Gubernur Maluku Utara. Kemudian lagi, Bapak Menteri Jawa Barat beserta istri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri, Sesepuh Jawa Barat. Kemudian lagi, Ketua MUI Jawa Barat, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Kami persilakan untuk menuju lantai 1, khusus untuk tamu VIP A terlebih dahulu. Nanti untuk tamu VIP B dan C akan kami persilakan satu persatu untuk meminimalisir berkerumun. Sekali lagi yang akan menuju ke lantai bawah, yaitu Menteri Perdagangan, kemudian lagi tokoh Parpol Nasional, DPR RI, DPD RI,
tokoh agama pusat, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Jawa Barat beserta istri, Wakil Gubernur Jawa Barat beserta istri, Forkopimda Jawa Barat beserta istri, Sesepuh Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri, kemudian lagi Bupati Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Ketua MUI Jawa Barat. Ini. Thank you.